aku Vira. Di video kali ini aku bikin monthly favorites lagi. Monthly favorites ini bulan Juli pastinya. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, jadi sebenarnya di monthly favorites bulan Juli ini aku gak begitu banyak punya produk baru yang mau aku sebutkan sebagai favorit baru aku. Aku cuma ada beberapa barang doang, karena yang sisanya tuh aku masih suka dari yang bulan-bulan kemarin aku jadiin monthly favorites. Oke, jadi buat bulan ini aku suka banget sama ini. Ini tuh Maybelline New York Lip Gradation by Color Sensational nomor Mauve 1. Bagus banget, parah. Aku suka banget teksturnya tuh creamy. Gampang banget di blend tapi tahan lama. Dan warnanya, aha, ini warna gue banget. Terus kalian bisa kayak ngeblend gitu loh, di belakangnya ada sponge-nya. Bisa di blend. Cuman gak kalian blend juga gak apa-apa sih. Aku suka banget, parah warnanya, teksturnya, oh my god. Bener-bener suka. Oke, next adalah ini. Ini tuh adalah serum. Jadi ini serum bulu mata yang kalian pakein sebelum tidur. Jadi tinggal digosok-gosok aja ke bulu mata. Gunanya tuh buat apa sih? Ini tuh biar bikin bulu mata kamu lebih panjang, lebih lebat, lebih tebel. Jadi kita gak melupakan perawatan bulu mata juga, karena itu penting, biasanya kita melupakan. Dan aku suka banget pakai ini. Ini dari Tarte Rose, ntar aku tulis pokoknya. Terus selanjutnya, masih dari Tarte Rose juga, aku suka banget sama masker ini. Aku nyetok banyak banget di situ, beda-beda varian yang aku stok. Tapi yang paling aku suka tuh ini. Ini tuh body mask, ini face mask. Yang body mask aku suka banget, yang Yasmin. Parah, baunya enak banget, kayak bau-bau Bali-Bali gitu loh. Kayak kalau misalkan lagi spa terus ada bau-bau Bali, bebali-balian, apa sih tuh, kayak rempah-rempah gitu ya. Aku juga gak ngerti sih, pokoknya kayak baunya tuh berasa lagi di Bali, dan ini enak banget kalian pakein. Ini gampang banget cara pakai maskernya. Jadi kalian tinggal masukin ke dalam mangkok gitu, terus kalian kasih air cukupnya, abis itu kalian tinggal masker, abis itu tinggal bilas dan selesai. Dia ini pakai organic ingredients, jadi bagus banget buat kulit, apalagi buat kulit sensitif kayak aku. Dan yang organic tuh biasanya bakal lebih bagus daripada yang udah aneh-aneh kan. Terus segini nih, ini gak cuma buat sekali pakai, ini bisa buat berapa kali. Terus kalau buat face masknya, aku sukanya yang rose. Soalnya kalau misalnya rose itu bagus buat muka, dia tuh kayak mencerahkan kulit gitu loh, terus ngilangin noda-noda hitam di muka. Jadi kayak sama kayak kegunaannya air mawar gitu. Air mawar bagus kan buat muka. Nah ini tuh maskernya, cuma masker mawar. Parah enak banget abis kalian pakai ini nih. Mukanya tuh kayak bersihan, gak kusem, terus wangi. Tapi wanginya tuh gak bikin kulit sensitif kita kenapa-kenapa, soalnya kan dia tadi organic ingredients. Parah enak banget, bener-bener kayak calming banget wanginya. Next adalah ini yang lagi eksis di mana-mana, semua orang suka. Natu Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. Jadi ini tuh semacam apa ya bilangnya, ya moisturizer lah anggapnya. Ini aku pakai biasanya malam hari sebelum tidur. Jadi aku pakai ini ke seluruh muka. Jadi dia ini semacam kayak Wardah Aloe Vera itu. Enak banget abis pakai ini, mukanya tuh kayak seger, dingin, sejuk, terus nenangin banget. Dan besok paginya muka kalian tuh beruntusan-beruntusannya pada hilang, ngelembapin, tapi bukan kayak berminyak gitu. Dan gak tau kenapa bikin kulit tuh jadi glowing, tapi bukan glowing berminyak ya. Bahkan kadang-kadang aku pakai ke tangan juga, kalau misalnya aku kayak ngerasa pengen sejuk-sejuk dingin gitu, aku suka pakai ke tangan. Oke, terakhir ini dari Tarte Rose juga. Ini tuh flowering tea, ini enak banget. Ini satu box lagi, disini ada dua. Yang satunya lagi barusan aku minum, jadi tinggal satu. Terus aku juga masih nyetok dua box lagi, soalnya ini enak banget. Jadi dia tuh kayak teh, cuman jadi ini tuh dalamnya tuh ada kayak bunga gitu, bunga yang keumbel, apa bilang apa sih, bunga yang bulat gitu pokoknya. Terus kalian celupin ke air panas, ntar dia mekar, dan enak banget rasanya pas diminum. Baunya enak, bikin seger, bikin relax pikiran. Terus rasanya juga enak banget, parah aku gak bisa ngejelasin, pokoknya aku suka banget. Kalau kalian pecinta teh, pasti kalian bakal suka banget sama bunga ini. Oke, jadi sekian sih Juli favoritesnya, nggak begitu banyak kan. Kalian bisa beli Tarte Rose di sini, aku cantumin ter Instagramnya. Kalau misalnya kalian penasaran juga buat nyobain dan ngerasain pengalaman aku pakai produknya Tarte Rose. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku. See you next video, bye!